Pemirsa, tim SAR Bumi Santri Pekalongan melakukan penyelamatan kepada seorang laki-laki yang tenggelam dalam sumur di Desa Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Lelaki berusia 40 tahun ini dievakuasi petugas dengan ditarik tali tambang dari dalam sumur dengan kedalaman 7 meter. Tim SAR Bumi Santri Pekalongan melakukan evakuasi terhadap seorang laki-laki yang tenggelam di dalam sumur di Desa Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Lelaki berusia 40 tahun ini dievakuasi petugas dengan ditarik tali tambang dari dalam sumur dengan kedalaman 7 meter. Saat dievakuasi, korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa karena diduga sudah beberapa hari tenggelam dalam sumur. Dari keterangan saksi, sebelumnya diketahui pintu rumah korban terbuka selama beberapa hari. Warga yang curiga kemudian mengecek ke dalam rumah dan mencari keberadaan yang bersangkutan. Setelah tidak ditemukan di dalam rumah, warga kemudian mengecek ke dalam sumur. Ternyata benar, didapati korban sudah mengambang di permukaan sumur. Setelah melapor pihak terkait, korban kemudian dievakuasi oleh tim SAR Bumi Santri Kabupaten Pekalongan. Usai berhasil dievakuasi, jenazah selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh tim Inafis Polres Pekalongan Kota. Dari informasi warga sekitar, korban mengalami depresi dan sempat dirawat di Rumah Sakit Jiwa Telogosari Semarang dan masih berobat. Karisma, Batik TV melaporkan.